Hello, Ria, siapa tu? Ya, apa khabar, Raden? Kesih, Pak Raden, ya, ada kronik kes lah, Kesih. Silakan, Pak Raden. Ya, ini Pak Raden nak cerita, ada sesuatu, ini kisah, ini kedua pasangan kekasih, mereka dalam keadaan mereka tengah pergi makan angin, tiba-tiba kereta mereka itu ada terpancit lah, Kesih, macam ibarat pancit tayar, tapi bukan dia pancit, bukan dia meletup. Jadi kereta itu dalam keadaan tayarnya tu agak begitu tak berapa kuat, jadi telah tersendat dekat satu tempat, saya tak nak sebut, tapi laluan expressway yang agak kronik juga, tempat di Singapura yang angker waktu malam. Jadi waktu itu kekasih dia ni tunggulah, Kesi, dia untuk macam dia bawa pelan-pelan, Kesi, kereta tayar tu. Ini motif Pak dia nak cerita, sebenarnya ini yang dipanggil, dia bukan nak, ini dipanggil malang, diundang oleh malang yang tak berbau. Sebenarnya apabila mereka dalam menaiki kenderaan mereka tu, mereka sempat duduk di tepi sebab kerana tayar mereka tu, dia nak tunggu untuk repair kereta sebab kekasih dia tu, Kesi, pakai untuk repair tayar, dia orang ada spare tayar. Jadi tayar depan dia tu sudah macam sebelum meletup, jadi tayar dia sudah macam agak kempis. Jadi dia orang relax dulu sekejap dekat satu tepi corner. Jadi dalam keadaan ini Pak Din cakap agak kelakar tapi cukup pelik, bukan mereka nak repair tayar, Kesi, mereka duduk tepi corner expressway itu, dekat tepi jalan laluan yang agak macam sepi sikit, mereka berasmara dana, Kesi, sebelum mereka repair tayar. Jadi laki-laki itu sebenarnya telah melepaskan kemesraan sekejap kekasih berdua dalam keadaan pintu terbuka seperti bergurau senda sekejap waktu jam 3 pagi. Tapi lepas dalam keadaan 3 pagi, Pak Radin telah diundang kronik kes. Apa yang terjadi, Kesi, sebenarnya diorang tayar pancit tu mereka berehat, bukan untuk mereka, mereka macam budak-budak cakap apa sekarang, tangkap romantik. Ini orang kata kira-kira step roman, step romantik. Jadi bila dorang duduk di situ, dorang dengar lagu dan dorang tengah duduk dan dalam keadaan yang tepi-tepi berluka. Ini sebenarnya terjadi, Pak Lee cakap jujur, dekat mana? Lim Chu Kang Expressway, dekat Lim Chu Kang, kampung-kampung Cina yang lama, Kesi. Mereka suka pergi night outing di malam-malam sepi di situ, dan terjadilah di situ dulu ada kampung-kampung yang dipanggil Kampung Berseri, Lorong Berseri, yang dekat dengan itu apa tu, masjid tempat yang kita akan sebut masjid lah, dekat daerah tengah airbase. Jadi di situ mereka diam dan dorang duduk di tepi situ dan dorang membiar. Jadi pemuda dan kekasihnya yang disayang ini telah biarkan tayar tu begitu kempis. Jadi mereka relax sekejap, dalam relax mereka bermesra tapi tanpa mereka sedar, Kesi, dalam keadaan mereka berduaan di tepi situ, rupanya ada satu orang telah tersampuk jembalang tanah yang ada dekat tepi hutan yang dulu tempat kampung yang pernah angker itu. Jadi bila waktu mereka dalam keadaan gitu, ada satu taksi passersby telah nampak suara perempuan kepekikan, dan alhamdulillah taksi ini kenal Pak Radin. Jadi dia kasih tahu dengan Pak Radin, Pak Radin, ada satu kronik kes yang ini, saya minta tolong Pak Radin sebab 2-3 taksi nampak tapi tak boleh nampak, macam orang terpekik-tepekik, hysteria, macam seperti kereta dah bergoyang. Rupanya sebenarnya, Kesi, Pak Adin cakap bila Pak Adin datang, orang semua takut nak dekat sebab bila Pak Adin sampai di sana, kedua-dua mempelai berpati dua sejoli ini rupanya telah kesampukan. Saat ini selalu kena kes begini, Kesi, telah kesampukan yang dulu dekat kapak, tapi ini kesampukan di tempat night life yang tempat kampung-kampung yang dah pecah, di daerah tempat pokok yang ada sunyi. Dan rupanya waktu diorang dalam keadaan mesra, rupanya ada kuasa gaib yang telah menumpang badan masing-masing, telah tumpang kat semangkuk kemesraan, dan akhirnya terjadilah satu kesampukan. Tapi lepas Pak Radin datang untuk settle kronik kes ini, baru Pak Radin tahu, Pak Radin nasihat sebagai anak-anak muda mana-mana, kalau adalah terjadi, kalau boleh night outing, jangan pergi kampung-kampung tempat Lim Chu Kang Express atau tempat-tempat kampung yang dah pecah untuk pergi bermanja atau pergi untuk outing. Kalau gini, jadi tayar dia dapat
Tayar dia bukan tayar yang di repair. Rupanya duduk nak bermanja-manja sekejap semua repair. Rupanya ada roaming night of the unseen force tumpang attack dorang. Ini dipanggil the striking of the unseen force. Attack dorang tak kala beromantika, you see? Tapi dapat disettle. Jadi untuk anak-anak siapa, anak bujang, anak kalau orang-orang yang belum berumah tangga, janganlah bawa anak dara orang terselit-selit, tempat sepi-sepi begini. Kalau bimbang, kalau ini terjadi benda yang tak diundang, tersampuk pula, you see? Itu saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Radin, terima kasih.